Kalau robot Gundam ini tidak bisa melawan si baju jirah, bagaimana dengan robot alien? Iya, aku punya robot alien. Oke, kita mulai bertarung. Keluarkan kepompong. Wah, itu perisai teman-teman, tidak akan apa-apa. Aku akan menendangmu. Ciat, boom. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain Help the School Girl, teman-teman. Oke, sekarang dia berjalan. Ini, bertemu kucing kemarin, teman-teman. Kita jangan mengeluarkan Pikachu, tapi ikan dengan kumis. Miau, miau, miau. Aku mau makan ikannya. Sayang sekali, ikanku ini sangat pintar melompat. Yeay. Oh, kenapa malah kabur ini kucingku? Baiklah, aku akan mengeluarkan batu. Kelihatannya aku akan mengeluarkan boneka pink ini. Sama-sama bulat. Pau, 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 pau. Aduh, menjadi mengantuk. Yeay, kita berhasil teman-teman. Ayo, ke level 28. Ho, 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 ho. Hah, kenapa dia? Ya ampun, dia memakai baju jirah besi. Baiklah, aku akan menjadi robot Gundam. Wuh, baiklah. Oh. Yah, robot Gundamnya hancur. Kalau robot Gundam ini tidak bisa melawan si baju jirah, bagaimana dengan robot alien? Iya, aku punya robot alien. Oke, kita mulai bertarung. Keluarkan kepompong. Wah, itu perisai teman-teman, tidak akan apa-apa. Aku akan menendangmu. Ciat, boom. Yes, berhasil. Ninja itu berhasil kukalahkan. Berhenti, berhenti. Hah, ada pertapa? Cepat, ini ada tugas, kerjakan. 2 + 2 = 2. Baiklah, 6. Kamu pintar. Baiklah, sekarang Warnanya biru, biru. Benar lagi ya. Yes, aku pintar kan. Baiklah, ini yang selanjutnya. Apa gambar ini? Gambar ini ya. Aku mau menggambar apa ya? Cumi-cumi atau kepiting? Coba aku gambar cumi-cumi saja. Nah. Aduh, berhasil dia. Ini, wah, ada ninja lagi di sana. Aku harus melewati pintu itu. Baiklah, panggil Rembo. Waduh, kenapa kami malah naik ke balon? Ya, terima kasih Rembo. Nah, itu dia si Ponyoku. Dia ada di dalam sana. Tapi bagaimana cara masuknya? Aku akan beri petasan. Aduh, Ponyonya malah jatuh dari akuarium. Tadi sudah ku berikan petasan, tidak bisa. Kalau begitu permen. Permen kan kesukaan Ponyo. Oh, datang nih si kucing. Kucingnya kuat banget sampai jeruji besi ini jadi bengkok. Tunggu sebentar, Ponyo, aku akan menyelamatkanmu. Aku akan membuka dulu kaca ini. Nah, sekarang cepat lompat ke sini, Ponyo. Hah, berhasil. Yeay, berhasil menyelamatkan Ponyo. Tapi di sini kenapa ada infrared? Bagaimana cara melewatinya? Aku harus menekan tombol itu atau memanggil robot? Robot wanita saja deh. Pip, pip. Wah, dia bisa menghilang dan bisa menekan tombol itu. Aku bisa lewat lagi ini. Wow, ini ada kolam hiu. Bagaimana cara melewatinya? Mungkin aku menyamar jadi ikan hiu saja. Nah, Ponyo. Ponyo yang menyelamatkanku. Ayo, Ponyo. Banyak sekali tantangannya. Aku masukkan saja batu. Oh, dia malah menembaki batu. Ayo Ponyo, cepat Ponyo. Kamu tidak boleh keluar dari istana ini. Serahkan dulu si ikan itu. Aduh, bagaimana ini? Aku takut sekali. Di sini ada bosnya ninja. Baiklah, aku akan memberikan dia boneka yang mirip denganku. Ciat! Oh, kemana perginya si anak perempuan itu? Di mana ikan itu? Ponyo, kamu diam di sana ya. Iya, iya. Aku akan memberikannya lem. Aduh, aku malah lengket di tanah. Kamu tenang di sana, kamu jangan bergerak. Ini kuberikan kamu donat, makan saja donat ini. Anda ditangkap ya, Anda ditangkap. Hah, dibawa kemana? Tapi tidak tahu teman-teman, sekarang si Ponyo dibebaskan ke laut. Ceritanya sangat indah ya teman-teman.
Sekarang cerita punya sudah habis, guys. Kenapa di atas atap rumahku banyak sekali mata merah? Apakah ini kelelawar? Coba aku buat dulu mereka kabur. Yes, aku membuka radio, jadi mereka kabur. Aduh, kenapa di sini bolong? Baiklah, akan kuperbaiki. Aduh, hei kelelawar, aduh. Ini tidak bisa diletakkan papan, tapi harus dilompati. Ciat, bagus sekali. Sekarang kenapa ada kotak harta karun di sini? Aku tidak pernah membukanya. Kira-kira di dalam itu ada apa? Hah, aku menemukan kunci, sebaiknya aku buka dulu. Aduh, kenapa ada jaring di sini? Tadi sudah pakai kunci tapi tidak berhasil. Bagaimana kalau aku memberikan buah apel? Ah, apel itu yang kena jebakannya. Ada apa di kotak ini? Ada sebuah topi. Pasti topi misteri ini. Topi yang aneh. Loh, di dalam topinya ada segulung kertas. Diambil si burung itu. Baiklah, aku akan mengejar burung itu. Burung itu mengambil harta karun. Kemana perginya? Hei burung, tunggu, tunggu. Hah, aku harus turun. Terbang, terbang dengan pelan. Di mana burungnya? Hah, aku sudah mendarat tapi tidak kelihatan burungnya. Burung, kembalikan. Itu kertas gulungan harta karun. Kukur, kukur. Kuberikan saja dia roti. Ini roti buatmu. Ah, berhasil. Ah, aku mendapatkan peta harta karun. Peta harta karun? Pasti banyak sekali uangnya. Aku akan naik pesawat ke sana. Melalui peta ini, harus masuk ke dalam hutan Amazon. Baiklah, aku akan tebas dulu rumput liar ini. Ah, berhasil. Oh, yah, ternyata ada alien yang bersembunyi. Aku akan memanggil lagi Rembo. Rembo, lawan dia. Ah, terima kasih Rembo. Aduh, di sungai Amazon ini ada buaya. Caranya memberikan dia ayam. Ayam, ayam, terbanglah yang lebih tinggi. Aku berhasil. Aduh, lumpur penghisap, bagaimana ini? Aku harus menarik sesuatu. Mungkin tali ini bisa membantuku. Tapi jangan-jangan ini ular. Oh, tidak. Aku harus makan permen karet. Aku tidak mau pakai lagi tarik-menarik. Mungkin ada ular yang bersembunyi. Oke, balon ini menyelamatkanku. Lanjut lagi. Wah, di dalam hutan ternyata ada King Kong. Kuberikan saja dia pisang. Ini pisang buatmu, King Kong. Aduh, kenapa dia galak banget? Diberi pisang, kenapa malah menonjokku? Baiklah, aku akan naik ke atas pohon. Hah, panggil Tarzan saja. Awo, awo. Wah, berhasil. Wah, di sini ada suku pedalaman Amazon. Bagaimana caranya? Ku berikan saja handphone ini, pasti mereka jadi bingung. Oh, bisa nonton YouTube ya? Hah, mereka bisa mengerti YouTube, aneh sekali. Tapi tidak apa-apa, yang penting aku bisa kabur dari suku pedalaman itu. Sekarang aku akan naik apa ya? Naik perahu yang mana? Mungkin perahu ini? Baiklah, aku akan mengayuh. Waduh, kenapa ada ular begini besar? Ularnya berwarna hitam dan totol-totol oranye. Aku harus membuatnya pergi. Aduh, aku malah digigit. Tadi yang ini sudah menggigitku. Akan kupukul. Ya, lepaskan. Hah, dia malah menggigit dayungku. Aduh, ini air terjun, bagaimana ini? Aku harus pergi kemana ini? Oh ya, aku kan punya tas ransel. Pakai tas ransel saja. Kalau jatuh, pakai terjun payung. Nah, mendarat. Hah, akhirnya sampai di sebuah tempat. Ini kan tempat penyimpanan harta karunnya. Tapi di sana ada sepasang mata yang melihatku. Siapakah dia? Kamu siapa? Cepat tunjukkan dirimu. Meow. Aduh, ternyata ada harimau. Yang ini tidak main-main. Angkat tanganmu. Aku akan menembakmu. Meow, meow. Hah, ini harimau yang kasihan sekali. Baiklah, aku akan menolongnya. Maaf ya, kamu malah benjol. Baiklah, akan aku sembuhkan. Meow. Dia punya anak-anak yang lucu. Aku telah masuk ke dalam kuil ini. Ini kuil harta karunnya. Ada tombol yang sedikit aneh. Sepertinya ini tidak boleh dipijak. Aku akan pakai ini dulu. Per. Nah, berhasil. Aduh, kenapa dipijak?
Waduh, gawat. Ada batu. Oh, tidak. Harus aku bor saja dengan ini. Kalau pakai ini pasti bisa pecah. Wah, lantainya bolong dan aku terjatuh ke bawah. Oh, tidak. Di sini ada pasir. Bagaimana caranya? Mungkin pakai balon ini bisa. Oh, si Tom Rider datang. Aduh, dia memberikan aku jalan. Aku akhirnya berhasil kabur. Sampai di sini. Ini dia harta karunnya, bola sakti. Akan ku ambil dan ku ganti dengan vas bunga ini. Nah, beratnya sama. Aku berhasil. Ternyata ada berlian yang lebih besar. Aku mau ambil apa ya? Ambil berliannya saja deh. Nah, aduh. Bagaimana caranya? Sebaiknya ku berikan saja ini penokok. Ah, di toko saja. Oh, ternyata patung itu bisa bergerak dan dia hidup. Oh, tidak. Bagaimana kalau ku panggil seseorang? Sini, lawan aku. Wah, satu kali pukulan. Patung itu roboh. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Game Spot. Terus ikuti video Abby Game Spot selanjutnya teman-teman. See you next time dan bye-bye. Ah, itu harta karunnya malah diambil. Akan aku kejar dia. Tidak, aku akan mengejarmu. Oke, hamster, cepat hamster. Oh, kudakkan saja jalannya. Aduh, baiklah, pakai saja ini roti. Ya, roti ini menyambung. Cepat hamster. Oh, kamu berhasil mengejarku. Tentu saja, kembalikan bola emas itu. Oh, ini ada bom. Cepat hamster, kita harus mengejarnya. Pindah ke dalam sana. Wah, ternyata bola itu melompat. Dan kita berhasil mendapatkannya lagi. Harta karunku. Berhasil. Helikopter ini kenapa datang tiba-tiba? Cepat berikan aku bola emas tadi. Ku ketapel saja deh pakai telur busuk. Aduh, enggak kelihatan ini. Bersihkan kacanya. Baiklah kalau begitu ini. Bagaimana kalau ini? Aduh.